Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di sini teman-teman. Kabar baik juga mudah-mudahan senantiasa ada pada teman-teman semuanya. Baik, kali ini kita akan mengupas mengenai perkalian ini ya. Jadi di sini ada angka. Contohnya adalah perkalian 142857 dikali 2 itu hasilnya adalah 285714. Itu kalau teman-teman hitung. Jadi nanti yang saya sajikan ini ada keunikan tersendiri dari angka-angka ini. Nanti silahkan dicermati. Ini contohnya. Bagaimana kalau misalnya angka 142857 ini kita kali dengan bilangan yang lain? Kita lihat di sini, kita kalikan dengan angka 3, maka hasilnya adalah 428571. Dicermati ya teman-teman ya. Yang berikutnya, kalau kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 571428. Apakah sudah menemukan keunikannya? Jika belum, saya tambahkan lagi. Kita kalikan 5, maka hasilnya adalah 714285. Apakah semakin jelas? Kalau belum, saya tambahkan satu lagi. Dikalikan 6, maka hasilnya adalah 857142. Baik, kalau memang teman-teman sudah menemukan, berarti alhamdulillah. Namun jika belum, mari kita lihat di sini. Sebenarnya ada angka 142857 yang ini ya teman-teman, yang dikalikan ini. Ini kalau kita lakukan pengulangan 142857 seperti ini, jadi ada dua kali pengulangan. Ini sebenarnya kalau dikali 2, ini hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bilangan ini sendiri. Hanya posisinya aja yang ditukar. Kalau teman-teman lihat, di sini kalau dikalikan 2, dari angka 2 ini kan, 2 ini. 2857. 2857. Terus ini 14. 14. Jadi mulanya dari sini. 285714. Bagaimana kalau dikali 3? Dimulai dari 4. Nanti dari 4 yang ini. Ya, atau yang ini boleh. Ya, dari sini ya, 42857 ke 1 ini. Diulang lagi kali 4. Di sini dari angka 5. 5 yang sini ya, 571428. Ini. Terus kali 5. Ini juga dimulai dari angka 7. Ya, jadi sini 7, 714285. Yang terakhir dikalikan dengan 6. Hasilnya dari 8 ini, 857142. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi cuma diulang doang angkanya ini dibolak-balik. Namun jika ini dikalikan dengan angka 7, maka hasil yang luar biasa adalah ini, 999999. Demikian ya, ulasan ini mudah-mudahan menambah hasanah pengetahuan kita. Akhirnya banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.